Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Liputan Zamzam kembali hadir menyapa Anda, membahas berita teranyar seputar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok yang syarat akan informasi, inovasi, dan insya Allah menginspirasi. Bersama saya, Agnia Fata, inilah Liputan Zamzam selengkapnya. Sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan santri di bidang presenter berita audiovisual, bagian media informasi dan teknologi atau MIT Pondren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok menggelar kegiatan lomba talent santri atau LOTAS. Kegiatan tersebut meliputi 3 mata perlombaan, yaitu presenter berita, monolog, dan akapela. Para santri baik dari kelas SMP maupun SMA cukup antusias dalam mengikuti babak penyisihan lomba presenter berita. Terbukti dengan keikutsertaan santri sebanyak 170 lebih peserta yang mendaftar. Adapun babak penyisihan dilaksanakan secara terpisah di 3 tempat, masing-masing Kampus 1 Pondok Putra Pusat, Kampus 2 Pondok Putri, dan Kampus 3 Pondok Putra Desa Karanglo, Cilongok pada Senin hingga Jumat 17-21 Oktober 2022. Kepala bagian MIT Ustadz Agam Syaiful Iman mengatakan, kegiatan LOTAS ini merupakan satu ajang pencarian bakat santri dalam bidang public speaking, terkhusus presenter berita dan monolog. Dikatakan Agam, kegiatan ini sangat efektif sebagai salah satu cara memberikan peluang bagi para santri untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya. Mengingat di Pondren Modern Zamzam dengan jumlah santri 1.800-an itu, tentu saja kesempatan untuk mengikuti perlombaan di luar pondren diperlukan adanya sistem seleksi secara terbuka dan serius agar seluruh santri mendapatkan peluang yang sama dalam mengaktualisasi bakat dan kemampuannya. Dari proses penjurian lomba presenter berita, telah terpilih 12 santri sebagai finalis. Selanjutnya, para finalis ini berhak mendapatkan pelatihan dan praktik membaca berita yang dibimbing langsung oleh seorang news anchor dari satelit TV Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo. Dalam kegiatan pelatihan, Aji selain memberikan pengetahuan secara teori, juga mengajak peserta untuk praktik membaca berita audiovisual. Pemberitaan itu menjadi seorang presenter itu harus mereka terjun ke lapangan lebih dahulu. Jadi tahapannya nggak langsung menjadi seorang penyiar. Mereka harus terasah sebagai seorang jurnalis di lapangan. Dan juga mereka harus melatih olah vokal mereka, intonasi mereka, cara membaca mereka, kemudian belajar mengenai penulisan berita dan naskah. Sampai akhirnya mereka menjadi seorang presenter dan bisa membawakan sebuah program pemberitaan di televisi. Dan latihannya pun nggak bisa langsung instan, ada tahapan-tahapannya sendiri. Kalau mereka emang benar-benar ingin menjadi seorang presenter, maka mereka harus mau belajar secara istiqomah, jangan berhenti tengah jalan. Karena belajar itu nggak harus instan, mereka harus belajar bertahap satu demi satu untuk mencapai sebuah kematangan. Ini itu. Terima kasih. Selaku penanggung jawab acara, Ustazah Isnaini Amalia Azahra merasa bersyukur karena kegiatan yang berlangsung secara maraton ini bisa berjalan lancar. Tak lupa, selaku penanggung jawab acara, ia juga mengingatkan kepada seluruh santri untuk bersiap-siap mengikuti perlombaan selanjutnya, yakni lomba monolog dan akapela. Dari kegiatan pelatihan dan praktik berita oleh para finalis, sekaligus mengakhiri liputan Zamzam pada kesempatan ini. Terus update informasi mengenai Pondok Pesantren Modern Zamzam melalui channel YouTube kami di Ponpes Zamzam Official. Jangan lupa subscribe, komen, and like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Agnia Fata, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.